Korban yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba ditabrak oleh seorang pengendara motor besar dari arah berlawanan. Alhasil, korban pun terpental dan mengalami luka parah pada bagian kepala hingga tewas di tempat kecelakaan. Diduga pelaku terlalu mengambil jarak ke kanan saat konvoi dan menabrak korban saat melalui tikungan. Pelaku nyaris menjadi bahan amukan warga, namun pelaku berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian. Di rumah sana keponakan dari mau pulang ke Pamerica katanya. Dengar-dengar ada berita katanya tabrakan meninggal gitu. Ya. Korban dengan sendiri, dengan siapa Pak sendiri? Sendiri, ya sendiri. Itu katanya tabrakan dengan siapa Pak? Ya dengan motor. Rombongan Harley. Gitu. Dengan apa Pak? Rombongan apa itu? Harley. Motor besar. Moge ya.